cukup mudah teman-teman untuk melakukan perawatan tanaman cabai. Yang terpenting adalah sering kontrol tanaman cabai tersebut, kemudian berikan nutrisi dan juga pupuk daun jika usia tanaman cabai sudah memasuki usia-usia tua. Kemudian berikanlah fungisida dan insektisidanya untuk menanggulangi penyakit jamur, lalat buah, kemudian juga serangan penyakit antraknosa. Lakukan sanitasi lahan dan juga bersihkan rumput di parit jarak antar bedengan. Usahakan air yang ada di parit, jika musim penghujan, air itu bisa mengalir teman-teman, tujuannya untuk meminimalisir datangnya penyakit bakteri ataupun jamur. Jaga perakaran tanaman cabai tersebut, kemudian usahakan daun masih tetap hijau walaupun sudah mulai bercak karena usia tanaman cabai sudah tua. Di sini di samping saya sedang melakukan pemetikan dan juga pemanenan tanaman cabai saya, dan di sini nanti juga akan saya jelaskan semua bagaimana tata cara kami melakukan perawatan tanaman cabai di usia-usia tanaman cabai yang sudah tua. Nanti akan saya jelaskan semua. Terima kasih atas segala support dan doanya. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa berbagi pengalaman sharing tentang tata cara budidaya tanaman cabai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia, yang setiap hari selalu membagikan pengalaman-pengalaman, dan insyaallah pengalaman itu bisa memberikan manfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Pada kesempatan kali ini, saya sedang melakukan pemetikan tanaman cabai kami yang usianya sudah tua, teman-teman. Jadi saya sudah tidak menghitung lagi pemetikan yang keberapa, tapi di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara kami untuk melakukan perawatan tanaman cabai ini agar tanaman cabai ini buahnya masih tetap besar dan tidak bengkok-bengkok, teman-teman. Jadi nanti di sini akan saya jelaskan semua bagaimana tata cara kami untuk melakukan perawatan tanaman cabai tersebut. Terima kasih atas segala support dan doanya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semua senantiasa Allah balas dengan rezeki yang berkah, rezeki yang bermanfaat, diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, dan insya Allah selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini, di samping saya melakukan pemetikan tanaman cabai kami, saya juga ingin berbagi tips dan berbagi pengalaman tata cara kami untuk melakukan perawatan tanaman cabai ini. Saya sudah tidak melakukan pemupukan lagi, teman-teman, makanya saya sudah tidak mengupdate masalah pemupukannya. Tapi saya hanya menjaga saja
agar buahnya itu tidak rontok. Kemudian untuk mengantisipasi datangnya penyakit lalat buah dan juga patek, yang sering saya bilang saya hanya menggunakan dua fungisida Beyond M, yang satunya adalah fungisida sistemik. Kemudian inseknya saya juga hanya menggunakan dua macam, yaitu Basel dan juga Resotin. Ini ada sebagian tanaman cabai yang sudah tidak produktif, teman-teman, bahkan sudah ada yang saya cabut, dan nanti rencana kedepannya akan saya jadikan budidaya tanaman cabai, kemudian saya tumpang carikan dengan tanaman semangka tanpa saya melakukan pemrosesan lahannya kembali. Untuk kondisi tanamannya, teman-teman, sebenarnya ini masih bagus, cuma hasil buahnya sudah mulai mengecil, teman-teman. Walaupun saya berikan pupuk yang mengandung kaliumnya tinggi, kalsium ataupun nutrisi, itu pun juga tidak ada efek yang signifikan, teman-teman, karena kondisi tanaman cabai sudah memasuki usia-usia tua. Jadi buahnya sudah mulai mengecil, sedangkan yang dibutuhkan pasar itu buahnya yang besar-besar. Jadi intinya seperti itu. Tapi kalau hanya untuk dikonsumsi sendiri ataupun dijual ke konsumen ataupun langsung ke orang-orang untuk dijadikan bumbu-bumbu masak, mungkin masih layak. Tapi menanam cabai tujuannya adalah dibeli oleh tengkulak, karena kalau hanya orang per orang paling butuh hanya sekitar 1 kilo, setengah kilo, dan juga kadang-kadang seperempatnya. Jadi ini yang harus saya lakukan, yaitu pemetikan sampai buahnya ini habis, walaupun ini bunganya masih tetap bermunculan. Kemudian langkah-langkah apa yang harus dilakukan, yaitu saya hanya mengantisipasi. Bahkan kemarin saya hanya melakukan penyepraian, itu pun hanya menggunakan Gandasil daun, kemudian saya rolling dengan Gandasil B, teman-teman, hanya itu. Tapi alhamdulillah ini daun-daunnya juga sudah mulai menguning, kemudian juga sudah mulai bercak karena usianya. Tapi seperti yang teman-teman lihat, buahnya sangat lebat sekali. Daunnya sudah mulai berkurang karena di usianya, tapi buahnya lebih banyak daripada daunnya. Dan untuk harga buah cabai di daerah kami masih Rp27.000. Kalau yang untuk cabai yang masih besar dan bagus, jika cabainya sudah mulai mengecil, biasanya sekitar Rp22.000. Dan ini juga masih ada buahnya yang besar-besar. Ini nggak tahu jenis apa. Kalau kaliber sepertinya bukan. Biasanya memang tanaman cabai, walaupun bibitnya itu bibit unggul, bibit pabrikan, tapi biasanya ada satu pohon yang buahnya berbeda dengan tanaman lain. Misalnya ori 212, kadang-kadang ada satu ataupun dua pohon itu buahnya yang merunduk. Kalau ori 212 itu buahnya ke atas, teman-teman. Dan ini batangnya juga sangat besar sekali, sudah mulai kecoklatan, menandakan tanaman cabai ini sudah mulai tua. Jadi hanya itu yang saya lakukan untuk perawatannya. Insekta juga sudah saya jelaskan. Memang untuk beberapa minggu ini saya melakukan penyepraian, tidak membuatkan video karena sedang fokus di lahan satunya, teman-teman. Satu proses lahannya, yang satunya sudah saya tutup menggunakan plastik mulsa, itu lahan sekitar 1.500, teman-teman. Insya Allah nanti populasinya sekitar 2.000 pohon, mudah-mudahan bisa. Kemudian yang kedua, lahan itu juga akan saya tumpangsirikan dengan tanaman semangka. Yang satu semangka berbiji. Mohon maaf untuk request semangka yang non biji, saya belum bisa membuatkan video karena keterbatasan kami untuk mendapatkan lahan, teman-teman. Karena saya menanam cabai ataupun menanam semangka itu di Kota Bogor, jadi untuk lahan sangatlah sulit sekali. Ini ada lahan juga lahan perumahan yang belum dibangun, kemudian saya manfaatkan. Tapi nanti kalau sudah dibangun juga sudah susah sekali untuk mendapatkan lahan. Jika ingin menyewa lahan, itu harganya sangat mahal sekali, teman-teman. Beda dengan di lahan-lahan ataupun yang punya lahan yang lebar. Jadi mohon maaf, dan insya Allah nanti jika mendapatkan lahan lagi akan saya buatkan videonya untuk semangka non-biji. Di sini saya ingin buatkan semua tanaman, teman-teman, tidak spesialis hanya tanaman cabai ataupun tanaman melon, tidak. Tapi saya akan berusaha untuk menanamkan tanaman-tanaman yang lain. Insya Allah apa yang saya bagikan bermanfaat. Kemudian yang sering saya bilang, saya untuk perawatan tanaman cabai tidak mau repot-repot menggunakan pupuk yang sekiranya itu ribet, teman-teman. Jadi intinya seperti itu. Untuk pengocorannya di fase vegetatif, saya hanya menggunakan asam humat power soil, kemudian saya tambahkan pupuk NPK 16-16. Kemudian
pemupukan kedua juga sama, asam humat power soil selalu tidak ketinggalan, kemudian saya tambahkan NPK 16-16. Jadi intinya sangat mudah sekali. Dan bagaimana tata cara saya agar tanaman cabai yang pohonnya sudah mulai menua ini daunnya tetap subur walaupun kondisi daunnya itu sudah mulai agak melengkung, teman-teman, agak condong ke atas, bukan berarti itu kena trip ataupun tungo dan juga kena keriting, teman-teman. Tapi di saat usia tanaman cabai sudah mencapai 6 bulan lebih, itu biasanya daunnya sudah beda dengan di waktu fase vegetatif. Yang terpenting adalah bagaimana teman-teman bisa menjaga agar tunas-tunas baru itu selalu bermunculan. Karena apa? Di saat tanaman cabai sudah tua, tunas baru yang keluar itu langsung mengeluarkan bunga, teman-teman. Jika pupuk yang mengandung nitrogennya tinggi dikurangi, otomatis tanaman cabai itu akan berhenti. Karena apa? Beda tanaman cabai yang sudah tua sama tanaman cabai yang baru masuki fase vegetatif itu beda. Walaupun nggak dipupuk dengan pupuk nitrogennya tinggi, tunas cabangnya tetap muncul ataupun tunas barunya akan muncul. Jika tanaman cabai sudah tua, itu harus diberikan pupuk yang mengandung nitrogennya tinggi. Makanya saya pergunakan adalah pupuk NPK 16-16, kemudian saya tambahkan ZA. Yang kedua untuk rollingannya, NPK 16-16 saya tambahkan pupuk urea, teman-teman. Yang ketiga, NPK 16-16 saya tambahkan pupuk KCL. Kemudian untuk penyepraiannya, teman-teman, saya hanya menggunakan Kalinet, kemudian Kalha, saya tambahkan Mordenfol, kemudian Vitaron untuk menjaga daunnya. Jadi pengocorannya itu saya kocor di lubang di tengah-tengahnya. Satu kocoran, satu lubang itu untuk 4 tanaman dengan dosis 200 ml air. Dosis pupuknya, teman-teman, NPK 16-16 saya menggunakan 1 kilo. Kemudian untuk ureanya 1,5 kilo sampai 2 kilo itu untuk 120 liter air ataupun 6 jerigen yang biasa saya pergunakan untuk melakukan pupukan. Mungkin pada waktu itu banyak yang komplain, banyak yang protes. Pupuk urea dipergunakan dengan cara mengocorkan ke tanaman di saat musim penghujan akan membahayakan tanaman. Mungkin yang dimaksud adalah akan memancing datangnya jamur ataupun bakteri-bakteri yang nantinya akan membuat tanaman cabai itu pertumbuhannya terganggu ataupun rusak. Kemudian pemakaian fungisida nativo ataupun fungisida sistemik yang saya pergunakan di fase vegetatif katanya juga akan memperhambat pertumbuhan. Itu pun kalau menurut saya juga tidak, teman-teman, karena yang saya spray menggunakan fungisida nativo adalah tanaman cabai. Tapi jika yang saya tanam itu adalah tanaman melon, tanaman semangka, tanaman mentimun ataupun timun suri, saya tidak berani menggunakan nativo karena usia tanaman itu pendek. Kalau tanaman cabai, untuk mengendalikan jamur yang paling bagus sekali bagi saya, karena saya sudah usaha uji coba semua, nativo itu sangat bagus sekali. Disepray sekarang kadang 4 hari kemudian sudah tahu hasilnya. Jadi intinya kenapa saya menggunakan itu, tapi dengan satu syarat, yaitu pergunakanlah dengan dosis yang rendah. Insya Allah aman untuk tanaman cabai yang kita tanam, teman-teman. Saya mencoba sudah 4 periode, berarti 4 kali penanaman tanaman cabai saya menggunakan nativo di fase vegetatif, teman-teman, ataupun fase pertumbuhan. Kemudian untuk pupuk urea di fase generatif saya juga menggunakan itu sudah 4 kali. Di tanaman kami tidak ada masalah dan bahkan banyak sekali yang mengapresiasi video-video yang kami upload. Jadi intinya tidak jadi masalah. Begini, teman-teman, jika kita bicara pupuk, sekarang banyak sekali banyak pupuk, tergantung teman-teman semua mau menggunakan pupuk yang mana. Yang penting adalah dosis dipergunakan itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan tanaman. Kemudian interval pemupukan pun juga harus konsisten. Misalnya di satu fase, fase vegetatif, usahakan 7 hari sekali dilakukan pemupukan sampai memasuki fase generatif. Fase generatif biasanya saya melakukan pemupukan itu intervalnya 10 hari sekali karena tanaman cabai hanya fokus di buahnya ataupun calon bunga pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Itu yang harus dipertahankan. Usahakan bunga pertama, kedua, ketiga, keempat itu jangan sampai rontok, teman-teman. Kemudian
di saat tanaman cabai sudah mulai memasuki fase generatif, yaitu sudah mulai muncul buah ataupun bunga, usahakan jangan sekali-kali dilakukan perempelan. Jika mau melakukan perempelan, tunggu sampai buah pertama sampai keempat itu benar-benar menjadi buah, tidak rontok. Intinya seperti itu. Kemudian perempelan pun juga menggunakan gunting. Jangan asal menggunakan tangan, ditarik ke bawah, yang penting bersih, jangan. Karena apa? Di saat batang tanaman cabai itu masih muda, kemudian sudah mulai tergores, itu yang sering sekali munculnya busuk batang, kemudian busuk pangkal batang, bakteri ataupun jamur, itu pun juga bisa masuk melalui luka yang ada di batang tanaman cabai yang usianya masih muda. Biasanya batangnya itu masih hijau. Ini teman-teman bisa lihat tanaman saya ini usianya sudah tua, sudah 10 bulan teman-teman, tapi sama sekali tidak ada yang terserang busuk batang, kemudian jamur, layu fusarium. Padahal ini lahan juga sudah 2 kali saya jadikan budidaya tanaman cabai teman-teman. Tips dari kami teman-teman, tetap semangat dan terus rawat tanaman sebaik mungkin. Jangan bicara masalah harga jika ingin menanam tanaman cabai. Yang terpenting adalah rawat tanaman sebaik mungkin. Insya Allah tanaman itu akan memberikan hasil yang maksimal. Dengan seperti itu, teman-teman akan lebih semangat, karena jiwa seorang petani itu bukan harga yang dicari, tapi bagaimana tata cara petani sendiri itu untuk menyuburkan tanamannya. Terima kasih atas segala support dan doanya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semua senantiasa Allah balas dengan rezeki yang berkah, kemudian diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.